10 tahun Indonesia nih merdeka, masih ada juga jalan macam ini. Wih, apa mesti aku juga jadi presiden negara nih? Payah orang tua. Susah orang tua buatnya. Itu nasib dengan si Bona. Hah, kebetulan sekali. Astagfirullahaladzim. Apa, Lid? Itu orang tua peka itu, Nar. Ya, cocok lah, Lid. Yaudah, aku tanya aja sekalian, kapan hari baik itu? Mau cari mati kamu, Nar. Kita tanya hari baik, sampai hari kiamat pun dia tidak akan mendengar. Lebih baik kita menghindar bersembunyi saja, Nar. Yaudah, Lid, aku ikut kau aja. Kenapa uang itu lari? Apa jangan-jangan? Bagaimana, Nar? Apakah orang tua peka itu sudah melintas, Nar? Tidak, Lid. Tidak nampak, Lid. Kemana orang tua peka itu, ya, Nar? Apa? Sip. Astagfirullah, Nar. Nar, kenapa orang tua pekak malapetaka ni ada di sini, Nar? Malah ketahu, Lid. Sip. Kenapa engkau ketakutan ni? Apa hantu yang kemarin tu muncul lagi ke? Mana ada hantu, Wak? Saya mana takut hantu? Saya takut, Wak. Aduh, saya sudah kapok, Wak. Rampok? Mana rampoknya, Sip? Aduh, Kanar, betul kata saya, Kanar. Orang tua ini pasti menambah beban persoalan kita, Nar. Sabar kau, Lid. Ini Wak kau juga. Aduh, calon Wak malapetaka ini, Nar. Nar, apa kalian yang nak dirampok nih? Mana ada rampok, Wak. Kami ngumpet di sini karena Talib takut sama Wak. Nah, usah teriak-teriak engkau bercakap. Dengar nanti rampok-rampok tu. Kau mesti hati-hati, Sip. Kau ni calon pengantin baru. Orang kata kau ni darah manis. Elok-elok lah kau jaga badan. Wak, kenapa Wak selalu ada kemana kami pergi, Wak? Saya ni preman, Wak. Saya malu kalau harus nangis terus kalau jumpa Wak. Mau kita lawan orang tua. Oh, orang dua, ya? Di mana kalian jumpa rampok tu? Orang tua, Wak. Bukan orang dua. Aduh, Nar. Lama-lama bisa hilang kesabaran saya ini, Nar. Sabar kau, Lid. Dah. Kau tenang saja, Sip. Sekarang kita bertiga. Kalau berani macam-macam perampok-perampok tu, biar Wak bantainya. Sekarang kau bawa bertenang saja. Oh Tuhan, kenapa dengan telinga orang tua ini, Tuhan? Kenapa tiada kamu pindahkan saja dia ini ke planet matahari sana? Bagus tuh, Sip. Bawa berdoa biar tenang hati engkau. Menghadapi perampok ni, kuncinya mesti tenang, ya. Hati tak boleh kacau. Kita tak boleh takut. Secara kita ni laki-laki, Sip. Laki-laki tu lebih mulia mati di medan perang, ya, daripada lari dari medan juang sebagai pecundang. Siapa kata mau perang? Rampok tu bawa parang, ya. Kalau begitu kita mesti berhati-hati. Kalau terpaksa kita berhadapan dengan orang tu, kita mesti rabut dulu parang dari tangan orang tu, biar Wak nanti bagian kakinya. Begitu Wak kunci kakinya, kalian rebut parang dari tangan orang tu, ya. Orang tua ini malah atur strategi, Nar. Mau sampai kapan kita di sini, Nar? Kalau kita jawab terus, bisa sampai pagi ini, Nar. Tenang saja. Kita tunggu saja biar mereka sampai ke sini. Begitu mereka sampai, kita serap mereka dari belakang, ya.
Udah Lip, Lip. Sabar Lip. Ini aja, Lip. Tunggu aja orang tuanya Lip. Biar sampai kapan dia pergi. Betul kamu kadang. Nah. Kita tunggu saja dia biar pergi dari sini ya Nari. Nah, kita tunggu aja. Kenapa lama betul kampok-kampok itu sampai ke sini ya sih? Atau jangan-jangan orang tu dah tahu kalau uak ke sini dulu? Belum pergi juga sepertinya orang tua itu Nari. Nampaknya belum Lid. Aduh, tunggu aja lah dulu Lid. Nyamuk pun banyak ya Nari. Nah, udah kerap gitu Lid. Lama betul ya sih? Aduh, banyak betul nyamuknya nih. Maulah kena demam berdarah-darah kita ni lama kat sini sip. Sip, sebenarnya wak tadi memang sengaja nak cari engkau. Wak nak bagi tahu tanggal baik pernikahan engkau dengan si Pai ni. Wak dah tentukan minggu depan. Nar, kamu dengar apa kata orang tua tu Nar? Minggu depan saya kawin dengan Desi Lipani Nar. Ya, Lep. Kalau begitu, kita tiada perlu lagi bertanya dengan Desi Lipani Nar. Ya juga, Lep. Sebenarnya kalau menghadapi perampok dua orang tu je, wak sendiri pun cukup sip. Dulu masa wak muda, 5 orang pernah wak hadapin. 5-5-nya tak apa. Maka kau tenang sih, usah kau takut. Jadi terus, kemana kan? Apa lagi? Kita tinggal pergi saja orang tua ni, Nar. Biar dia sini, sendirian saja. Sip. Kenapa kalian lari, sip? Udah datang rampok tu. Kenapa kau tinggal wak seorang?